Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk menonaktifkan notifikasi di email PNG3 teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian sering menerima email dari PNG3 dan kalian tuh nggak pengen ada email lagi yang masuk ke email kalian, nah kalian bisa nonaktifkan teman-teman ya dengan cara mengikuti tutorial ini. Oke, nah tanpa basa-basi lagi langsung aja kita buka browser kita. Kalian buka browser kalian teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian masuk ke halaman dari PNG3 nya teman-teman ya, yaitu png3.com. Nah, ini saya sudah nambahkan bookmark di sini, jadi saya tinggal klik di sini. Nah, kalian masuk aja ke halaman website png3.com. Nah, kalian sudah langsung aja kalian login ke akun kalian terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, kalian login atau kalian masuk ke akun kalian. Nah, setelah kalian masuk ke akun kalian, kalian bisa pilih aja di bagian ini akun kalian ini. Setelah itu kalian tinggal pilih di bagian My Profile. Nah, setelah kalian masuk ke My Profile, kalian bisa lihat di bagian My Profile ini ada tab My Profile. Bingung kan ya, di My Profile ada My Profile. Ya emang gitu teman-teman ya. Nah, dan di bagian bawah sendiri itu ada notification teman-teman ya. Nah, I wish to receive newsletter. Nah, kalau kalian nggak pengen mendapatkan newsletter atau pembaruan atau informasi apapun dari PNG3, kalian bisa nonaktifkan aja yang ini teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple untuk menonaktifkan notifikasi email di png3.com. Nah, kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.